Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk menjadi kesalahan dan teladan buruk jika kerajaan tidak akur degree yang di-Pertuan Agong. Seorang peguam terkenal, Hanif Katri, telah memberi kenyataan berkaitan titah tambahan addendum yang sedang hangat diperkatakan. Pendapat Hanif Katri, jika ada kebenaran dan wujudnya degree dari pihak yang di-Pertuan Agong yang menitahkan supaya Dato' Sri Najib Razak dibebaskan dan baki hukuman dijalankan dari rumah, maka menjadi satu kesalahan jika kerajaan tidak melunaskan titah tersebut. Namun pada pendapat Hanif Katri, ia mesti dipastikan terlebih dahulu jika benar ada titah sedemikian. Selain itu, Hanif Katri juga berpendapat pihak kerajaan perlu membuat penjelasan berkenaan isu ini dan tidak boleh berdiam diri. Peguam Najib Razak Tan Sri Syafie Abdullah juga telah mendesak supaya dikri ini diakur sambil Najib sendiri telah memfail kes berkenaan. Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi sudah pun menandatangani affidavit untuk mengesahkan titah diraja itu. Apa yang sangat dikhawatiri adalah kes ini membabit perlembagaan negara di mana kesetiaan kepada raja dan negara adalah rukun kedua negara. Tidak akur kepada titah diraja adalah perlanggaran kepada hukum kedua negara. Bagaimana kerajaan mahu mendakwa dan menghukum rakyat yang menghina atau mencaci raja-raja jika kerajaan memberi contoh dan teladan yang tidak baik dengan menyembunyi arahan yang di-Pertuan Agong? Pada satu insiden berkaitan keputusan kontroversi yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pernah menyatakan beliau akur dan hormat keputusan itu. Walaupun ketika itu ramai rakyat tidak puas hati keputusan yang dibuat bukan berkenaan separation of powers, tetapi berkenaan kes rasuah seorang hakim. Rakyat melihat dari sudut rasuah dan hakim tidak jujur dan hakim perlu tarik diri. Sedangkan pihak penghakiman lihat dari sudut separation of powers pula. Kenyataan Anwar dibuat atas dasar tidak mahu melanggar dasar separation of powers, maka atas dasar yang sama, pihak eksekutif harus juga menghormati titah perintah diraja. Maka benarlah saranan Hanif Katri, sama ada mahu menafikan ataupun tidak, kerajaan harus buat statement berkenaan dikri yang di-Pertuan Agong dan berterus terang dengannya. Jika benar ada titah tambahan tetapi kerajaan tidak setuju, terus saja buat temu janji menghadap yang di-Pertuan Agong untuk menjelaskan sebab-sebabnya, jika tidak akur dan laksana saja titah itu. Tindak tanduk kerajaan akan diperhatikan oleh rakyat, ia akan jadi teladan yang buruk jika tersilap langkah. Bagaimana mahu menghukum rakyat yang mencerca dan tidak menghormati institusi diraja jika kerajaan sendiri tunjuk teladan dan contoh yang tidak baik menafikan titah agung.